Pemirsa, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono menghadiri proses tegak tiang tuo pembangunan Museum Kompleks Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi. Bertempat di Cagar Budaya Candi Muaro Jambi, Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono menghadiri proses tegak tiang tuo pembangunan Museum Kompleks Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi. Tegak tiang tuo merupakan tradisi lokal sebagai upaya peletakan tiang panjang yang dilaksanakan di Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Pada kegiatan ini dihadiri Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid, Gubernur Al Haris, PLT Kepala Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Ahmad Mahendra. Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi merasa bangga dengan adanya pembangunan ini. Tentunya diharapkan Candi Muaro Jambi dikenal oleh masyarakat luar, sehingga perekonomian masyarakat melalui UMKM dan lainnya dapat tumbuh lebih baik dibandingkan saat ini. Serta pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sangat mengapresiasi kegiatan revitalisasi kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi. Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi. Dari hasil ini yang cukup menggembirakan bagi kita adalah bahwa informasi dari Pak Haji Bakri, kita akan mendapatkan lahan untuk parkir dan akan dialokasikan anggaran dari provinsi. Itu saja yang akan ditindaklanjuti. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.